mah Kampung Cileungsing nya namina teh. Oh, ka Jayaguna ieu mah teh. Ka Jayaguna nya ieu mah. Oh, mohon, mohon. Selamat siang sahabat pedesaan Kuring ya. Kali ini saya mengunjungi sebuah perkampungan. Dan ini suasana dan situasinya, alhamdulillah sahabatku ini mah asli benar-benar subur sahabatku, duh masya Allah. Dan ini kampung yang akan saya tuju ya, tuh seperti ini sahabatku ya. Oke, sebelum lanjut, apa kabarnya sahabat pedesaan Kuring? Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, sehat lahir, sehat batin sahabatku. Dan ini suasana dan situasi perjalanan saya sahabat tuh, coba lihat tuh, masya Allah. Dan ini perjalanannya menuju kampung yang ada di depan saya ini, sahabatku. Cuman ini saya belum tahu ini termasuk di kampung mana ya, sahabatku. Aduh, di sini mah coba lihat tuh. Ini rumah warganya di tengah hamparan pesawahan. Aduh, masya Allah. Asli bikin betah sahabatku ya, keren banget. Dan walaupun ke pelosok pedesaan, tapi alhamdulillah ya jalannya ini udah pakai peluran seperti ini sahabat tuh. Jadi di kala turun hujan ini teh gak licin, kebecek ya. Nah, ini ada sih ada ya. Ini so lah tas kenging jukut si jang ya teh kampung naon namina teh Cileungsing. Oh Cileungsing ya teh ka desana ka mana canak teh Cukang Jayaguna. Cukang Jayaguna Cileungsingnya besaran Curug. Mohon ka canakna kecamatan Sodongnya ieu mah nya. Terus kenging jukut teh kita teh. Ka mana nih canak teh? Ah, bade itu. Oh, mohon mohon. Mohon. Jang mah jang, nuhun jang. Nuhun enggak? Mending ka dieu ningalian. Oh, jadi ini teh di Cileungsing sahabatku. Desanya Desa Cukang Jayaguna, Kecamatan Sodong Hilir sahabatku. Lihat dulu ke sini. Suasana dan situasinya seperti apa ya? Cuman di sini mah sahabat tuh ya, warganya kalau jam segini nih pada sepi.
Duh, ngangkat ngarit, Pak. Mohon ngiring amengan yang tiap kali dia. Menuju ada mal video. Kanggo YouTube perkampungan, Pak. Kemana nih majeng ngarit teh? Seueur nya jukunya, Pak. Mohon turun, Pak. Ngiring amengan, mohon enggak. Jadi ini teh berada di kampung Cileungsing, sahabat ya. Cuman ini warganya lagi pada sepi ya, entah pada kemana nih. Pos kamlingnya, pos pengamanan ya. Tuh, benar-benar pada sepi ini mas, sahabat. Aduh, tuh. Dan ini dibikin tangga seperti ini sahabatku, supaya dikala turun hujan gak becek, gak licin sahabatku. Masya Allah, coba lihat, mantap banget ya. Dan ini di pinggir rumah ada kolam. Masya Allah, bikin betah asli ini mas sahabatku tuh. Jadi keren banget ini mah. Kampung Cileungsing ini lumayan padat penduduk ya. Coba tadi saya itu dari sana sahabat itu. Ya. Oke, lanjut lagi perjalanannya. Melihat suasana dan situasi di Kampung Cileungsing. Aduh, asli sejuk banget di sini mas sahabat ya. Oh, dan ini paling atas ya. Tuh, jadi kesini mah udah kebun warga sahabatku ya. Cuman ini mantep banget pakai tangga-tangga tuh. Terus ke atas ya. Penasaran ya lihat dari atas. Bagaimana suasana Kampung Cileungsing ini. Jadi seperti inilah penampakan Kampung Cileungsing dari atas sahabatku ya. Aduh. Cuman benar-benar warganya lagi pada sepi ya kesini mah. Banyak yang ke kebun, ke sawah. Oke, kita lihat dulu dari arah sebelah sini ya. Kita ambil viewernya. Ambil viewnya dari sini sahabatku, bagaimana suasana dan situasi Kampung Cileungsing. Aduh. Waduh, asli ya Allah. Coba lihat sahabatku ya. Bener-bener mantep banget ini mah. Keren banget sahabatku. Tuh, jadi ini rumah-rumah warga ada di bawah sahabat itu tuh. Waduh, asli keren banget. Insya Allah.
Asli bikin betah ini mas, sahabatku, bener-bener. Ya, kita kembali lagi ke bawah ya. Ada penampakan sahabatku. Tuh lagi duduk. Halah si Neng, halah. Aduh si Dede. Jadi seperti inilah ya penampakan di perkampungan. Bikin jemuran masih alami sahabatku tuh. Seperti ini. Dan ini suasana dan situasi di Kampung Cileungsing ini teh, desanya Desa Cukang Jayaguna ya, Kecamatan Sodong Hilir sahabat tuh. Cuman ini warganya lagi pada sepi ya, cuman pada kemana? Ke biasanya jam segini mah lagi di sawah, ada yang lagi di kebun, ada juga yang ngambil rumput sahabat tuh, seperti itu. Iya mah Kampung Cileungsingnya namanya teh. Cileungsing Pacatelah. Oh, Ka Jayaguna iya mahnya teh. Ka Jayagunanya iya mahnya. Iya mah Cileungsing tua. Oh, mohon mohon. Kurang kali, sanes. Oh. Putra Raka. Oh iya teh. Oh, mohon daras. Nuju di Daria Ibu Nataraya pintanya Garetol. Oh, Arameng. Jalan-jalan pengennya teh. Mana? Ya mas sok Puspahyang, mau pengennya bani jalan-jalan tehnya Puspahyang. Terus ke Sodong bani ke pasar mau pengennya. Tidak mencet caket tuh. Taraju caketnya. Kasihan sahabat tuh ya. Lihat. Mukanya teh mangga teh majeng dikar itu ah mun enggak ah assalamualaikum. Lanjut lagi perjalanannya. Aduh punten ngiring amengan pali dia teh mun kersa anu jua sesapu we mun mun punten ya teh nya kalangkung mun nuju ya ningalian film muran rawasen nya mun aduh leres mun. Iya mah kampung terujung pengintanya di Desa Cukang Jago namanya. Pang terakhir perbatasan Sareng Purwa pengintanya. Oh, leres. Kadituna tos Purwanya kapal ditu namanya. Mohon. Mangga teh haturunnya. Punten. Enggak, assalamualaikum. Duh, sahabat, jadi ini teh udah termasuk di ke Desa Cukang Jago ya. Kecamatannya Sodong Hilir, sahabatku. Jadi seperti inilah suasana dan situasi ini. Ngiring amengan cing teh kembali dia teh. Mohon rawasen aduh. Oh itu mah peunai ka carakna teh. Tapi sami kene cukang jaguna. Sami. Oh. Iya tidak perbatas ka ditu. Mohon daras. Nyanong jalan ka dia tiasa ka handap. Oh mohon haturun nya. Punten teh kalangkung punten. Punten nya kalangkung. Mangga. Oh jadi aduh. Oh coba jalan sini ya. Cuman ini harus hati-hati sahabatku. Masih tanah merah ya jalannya. Aduh. Dan ini berada di Kampung Cileungsing ini teh sahabatku.
Aduh, jauh banget tuh. Oh, jadi ke sini mah kayaknya udah pesawahan ya, sahabat ya. Oke, tapi penasaran. Coba lihat dulu ya ke sini. Jadi ini mah menuju ke jamban umum warga ke sini, sahabatku. Nuh, ibu ngiring amengan. Mun rawasen pun tenyang ngiring amengan ya kapli dia. Rawasen yang ningali ya film Muran. Oh. Cileungsing ieu mah nya kacanak teh. Oh. Nama di Palihan Dede. Oh, Dede. Mohon. Rawas senjing sa RT ya teh. Sa ke RT-an atau napi? Oh, ka Peuneuy. Oh, ka Canak nama ka Peuneuy. Mohon RT ieu teh kitu ka Peuneuy, ka Cibogo, ka itu tebih tu ka. Cibogo. Ka kontrak mun ka itu balik. Oh, nu pali dia teh Cibogo. Mohon, leres. Kitu Dede bapa teh. Di Palihan Dede ngiring amengan cing teh ka dieu ya, ningalian film Muran, rawaseun. Mohon. Aduh. Ya mah ka Cukang Jaya Guna nyambunya ka carak teh. Mun Jaya Guna ya Pak, nya teh. Perbatasan Sareng Purwa nya. Mohon ka Ciroyong mah itu. Leres mohon, leres mohon. Perbatasan ya mah. Ka ditu ka Kampung Naon ka Pali dia ya, aya jalan nih. Sawa tonggol ka itu ka aku itu curug tuh ka itu ka hirir ka itu jalan agung. Oh, mohon mohon curug. Teh kene sami ka itu ke RT. Leres mohon. Beti mana ti sawah? Oh, beti kebon Pak. Kersaan sih. Di kampung mah. Mohon. Aya sarpinya gartolan urang dia mah nya Bu. Siang lah ka arah ya Pak. Siang ngaran mah. Nuju ka Sarawah pinya ke Serang. Ke kebon. Ibu mah ngatu nya tunuhun nya. Tawas cenjing teh aya balong di pinggir. Oh, jangan lain Pak. Radoan tinggal mana Pak eta. Mohon. Neme aya namanya aya hujan nya, aya cayan. Oh, mohon. Ibu mah ngabu nya, tunuhun. Assalamualaikum. Aya ku getolan si ibu mah. Getolannya an masyaallah. Wih di mana? Usripnya. Diburu si tetangga. Mohon kersaan. Ke mana wih nih? Oh di dia di pasir. Seueur bumi ka ditu ka tongohna ieu teh Ibu. Ka poli ditu. Oh. Samet dia pengintenya nu aya kebon teh eta. Mohon. Mangat. Kawit mati dedeul. Ah, amengan ya, hoyong amengan ka Pali dia cing teh rawaseun ningalian lembur ningan sareng pasawahan. Iya, lima juta leuweung ka ditu. Leres mohon, mohon. Mangga tu pun tanya ka wagal waktosna. Mohon. Iya, langsung. Nah, kersaan. Tuh coba lihat sahabatku, duh coba nih, mantap banget ya. Benar-benar sangat subur di sini mas sahabatku. Aduh. Airnya masya Allah curcor dan jernih sekali ini mas sahabatku tuh. Ini jamban umum marganya ya di Kampung Cileungsing ini, jadi ke jambannya ke sini sahabatku. Di sini. Waduh. Hei, penasaran ya mau melihat dulu ke sini sahabat ini. Oh. Oh, jadi ke sini mah hamparan pesawahan sahabatku. Aduh, masya Allah asli di sini sangat subur sekali, curcor banget airnya. Oke, lanjut lagi perjalanannya sahabatku ya.
menelusuri kampung yang indah ini, sangat sejuk, subur, sahabatku kesini mah. Aduh, masya Allah. Ini sahabatku ya. Tuh. Ada dua rumah di sini sahabatku, coba. Dekat banget ya. Jadi di sini mah hanya ada dua rumah ya sebelah sininya mas sahabatku. Dan di sini mah warganya benar sahabat tuh kebanyakan ternak domba ya. Cuman benar-benar ini lagi pada sepi ya warganya. Soalnya ini belum masuk adzan zuhur ya. Jadi masih pada di sawah dan di kebun sahabatku warganya ke sini mah. Oh, dan ini ke atasnya. Ini kayaknya rumah warga yang terakhir ya. Dan ke sana udah kebun warga ya, dan ke sini sama udah ada lagi, nggak ada lagi perkampungan warga ya. Penasaran ya dulu ke sini sahabatku ya. Suka ngambil air nira ya. Tuh, bikin produk gula aren ini mas sahabatku tuh.
Dan ini rumah warga yang terakhir, sahabatku ya. Dan barusan saya itu dari sana, sahabat ya, dari kampung Cileungsi terus turun ke sini nih. Ente jangan tadi video ya. Itu motor. Nah. Nah ini rara sepenya aduh. Wajai. Mohon. Tuh, aduh. Oke, sekian dulu sahabat pedesaan Kuring untuk kunjungan kali ini ya. Tepatnya berkunjung ke Kampung Cileungsing ini teh sahabatku ya. Desa Cukang Jayaguna, Kecamatan Sedong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya dan masih di wilayah Provinsi Jawa Barat sahabatku. Jangan lupa sahabat pedesaan Kuring subscribe, like dan komennya ya. Ditunggu dan mohon di-share juga video saya ini untuk perkembangan channel saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada semua penonton setia pedesaan Kuring. Terima kasih banyak ya. Semoga sahabat semuanya selalu diberikan rezeki dan diberikan kesehatan dan digampangkan dalam segala urusannya sahabatku. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Duh, mulih pak. Ngiring abang nganjeng di kapal dia. Namang. Wih, di palih mana ya? Nah, lebih mah. Oh. Namu ke dia. Oh, laras mohon. Nganjangnya. Caraya yang menuju serpinya. Oh, mohon. Kena rongsok pak.